Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so sekarang ni kita berada di turbo.com dan TPS Motor Terengganu eh. Okey, so sekarang ni turbo.com TPS Motor Terengganu dekat dengan apa ni? Dekat dengan so TPS Motor Terengganu ni dengan turbo.com adalah di kawasan industri Cendering eh. Okey. So kawasan industri Cendering. So siapa yang nak datang sini boleh search saja di Waze ataupun Google TPS Motor Terengganu ataupun turbo.com Terengganu eh. Okey, so dekat sini kita ada buat servis dyno. Okey, so kita boleh tengok eh. Servis dyno. Okey. So kita buat santai-santai aje. Okay, so ni adalah dyno. Okay, so ini adalah dyno daripada jenama dyno.com. Yang sebelum ni Abang Turbo buat review kereta-kereta dyno saja dekat atas ni. Okay, so sekarang ni Abang Turbo nak cerita apa servis dan produk yang ada dekat turbo.com Terengganu. Okay, so ada orang ingat turbo.com ni dekat Selangor. Ada orang ingat turbo.com ni dekat Terengganu. So dia ada dua eh, Selangor di Bandar Sarjana Putra dan di dekat sini dekat Cendering ni pun ada dekat Kuala Terengganu. Okey. So ni adalah mesin dyno tuning. Lepas dyno sakit-sakit perut ke kencing ke belakang tu je toilet. Lepas tu sini kita nak sewa dyno pun boleh. Sebab apa? Kita bagi ruang dan tempat yang sangat selesa. Kalau boleh kita, kalau dyno dekat sini memang tak ada bawa asap eh. Sebab kita kalau panas pakai je kipas. Ada kipas. Kalau ventilation sini memang bagus lah. Dia ada kipas ni besar eh. Kipas ni memang besar. Nampak? Tangan. Ni. Besar. Memang dia sedut angin. Kuat eh. Okay. So kita sebelum kita naik atas, kita tengok eh. Kita pergi sebelah. Apa yang ada dekat sebelah? Okay. So ni dekat kedai sebelah. Okay, so ni kita ada mesin. So sini kita buat kerja-kerja nak modified turbo. Okay, kalau turbo nak upgrade TD05 kepada 20G ke TD04 buat 19T ke ataupun blok Y15 nak skim tingkat ke boleh. Yang lebih-lebih yang jog power-power hantar kat lain je. Sebab kita buat yang khusus untuk turbo dengan motosikal je eh. Okay, so ni dekat dalam eh. Kita buat ada repair turbo. Tu. Bapak turbo ni. Bapak turbo ni bawah. Okay. So dekat dalam ni. Kita ada. Apa ni? Ni adalah. Mesin injector. So kalau ada injector nak servis ke apa semua. Boleh buat servis. Dengan test flow. Dan sini adalah. Mesin balancing crankshaft eh. Okay. Mesin balancing crankshaft. Dekat sinilah kita buat mesin balancing crankshaft. Okay. So kita tengok nanti macam mana proses dia. Okay. Jom kita tengok. Okay, so dah tengok tadi balancing eh. Abang Turbo buat video short saja. Okay, so tadi kalau kata balancing ni senang. Harga dia bermula daripada RM500. Okay, bermula daripada RM500. Kalau kata pandai kecek, buat saja. Siap free lagi ni. Ada gurau je. Okay, so ni adalah mesin balancing turbo. Mesin balancing turbo pun kita pakai TB Comfort. Okay, TB Comfort. Dengan Sheng. Okay. So kalau nak buat extreme. Nak buat boost tinggi ke apa semua. Kita balancing kau-kau punya. Okay. So ini adalah mesin daripada Jerman. Harga dia pun dekat RM200,000 sekarang ni eh. Harga dia dekat RM200,000. Velfire sebiji ni bawah. Velfire ni sebiji. Okay. So kita tengok dekat belakang ni. Kita ada wet blast. Kita ada wet blast. Dengan kita ada buat sandblasting eh. Okay, so ni adalah kita punya mesin compressor.
turbine besar untuk tampung kita punya mesin blasting dengan wet blast. Okey. So kita boleh tengok hasil dia nanti macam mana. Okey. So servis body ni besar . Kalau nak blasting body chassis motor pun boleh dalam ni. Besar mesin dia. Okey. So kita naik atas. Boleh. Kita naik atas tengok blasting. Okey. So kita tengok macam mana blasting. Okey, ni. Ni salah satu hasil ni sand blasting je. Kita tengok wet blast macam mana. Okey. So ni adalah wet blast. Wet blast ni dengan dry blast, wet blast ni dia shining . Hasil dia shining. Ni kita cerita pasal servis dekat, apa yang ada servis dekat Terengganu . Nampak? Cun lah, ni adalah wet blasting. Okay. So kita tengok kat atas. Okay, so sekarang ni kita naik tangga . Kita naik tangga. Okay, kita naik tangga ni nak naik ke tempat-tempat yang kita nak beli barang . Okay, so ni adalah TPS motor dengan turbo.com. Okay. So kita boleh tengok dekat sini. Okay, so kita boleh tengok dekat sini. Dekat sini ada jual, banyak jual barang Waisuku dengan Honda. Tempat dia dekat di Cendering . Di Kuala Terengganu, Cendering. Okay, so kita boleh tengok barang-barang dia. Okay, so ni kita dah tengok tadi . Sebersedikit Abang Tupu tunjuk pasal barang-barang apa yang ada dekat dalam kedai ni lah. Okay, so ni adalah Abajo . Kat sini orang panggil dia Abajo. Okay, Abajo ni kalau nak beli barang ke, Abajo lah. Abajo dengan bubing, dan ni pun boleh ni. Ni bonda, orang panggil bonda ni. Biasa bonda buat nasi lemak. Ni dok dia jual barang motor dengan barang kereta. Okay, so boleh boleh beli. Kalau kata jauh, boleh beli dalam Shopee. Masuk je Shopee turbo.com Terengganu dengan TPS motor Terengganu. Kalau kata nak lagi cun, datang je kedai. Mari kedai, mari beli. Okay, so tu saja daripada Abang Turbo pada kali ni. Jangan lupa like, share, komen, subscribe dan support Abang Turbo dan perniagaan ni. Okay, so tu saja daripada Abang Turbo. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak Bu.